Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada Jumat 15 April 2016 bertempat di Ruang Papandayan Gedung Sate menggelar rapat kerja terkait kerjasama dengan The Jawa Post Institute of Pro Autonomy atau JPIP yang mempersembahkan Autonomy Award untuk kabupaten kota terbaik yang memiliki kemampuan untuk mendorong munculnya program, kebijakan, serta gagasan lokal yang cerdas dalam menyiasati setiap bentuk keterbatasan atau mengoptimalkan setiap bentuk keunggulan yang dimiliki daerah. Pada Autonomy Award, yang menjadi parameter utama adalah kemajuan kehidupan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, serta perbaikan performa politik lokal. Adapun yang menjadi kriteria inovasi adalah kreatif, strategik, produktif, dan sustainable. Menurut Ahmad Heriawan, inovasi hadir dalam pemberdayaan masyarakat. Autonomy Award. Oh iya. Alhamdulillah kita bekerja sama ya sekarang dengan Jawa Post Institute Pro Autonomy untuk secara bersama-sama menggali inovasi yang ada di Jawa Barat. Banyak inovasi-inovasi tapi tidak terpublikasi, atau banyak inovasi-inovasi tapi perlu diperkuat inovasinya, dan dari inovasi tersebut ya tentu bisa dipertandingkan di tingkat nasional di Kementerian Pan-RB, dan itu hanyalah sebuah cara untuk menguji sehebat apa inovasi yang kita miliki. Kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan JPIP bertujuan untuk bersama-sama memperkuat berbagai inovasi Jawa Barat terkait pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, dan social movement. Dari Bandung, Jawa Barat, Prof. Muartakan.